Masih lagi sedih. Di rumah sih itu air digali deh sekitar ke bumi kan. Ini apa nih tanah suka goyang-goyang. Rumah suka goyang-goyang. Jadi ya bilang teh semua naik ke rumah tua ini. Tapi dong semua terbendingan. Kayak begini tehel pijak-pijak jadi jalan apa-apa ke pintu belakang. Di om yang sakit. Begini terlama begini tehel pijak-pijak nonton ke belakang. Dong-dong ini dia dendek pakai satu tuh. Naik jatuh deng. Saya yang pas terakhir jadi apa-apa suhu jalan mau cari jalan ke kali belakang toh. Ini tuh kali. Kali belakang juga ada kali. Iya apa-apa cari begini apa-apa hanyut duluan pas kamu taruh kaki sudah air lari apa-apa hanyut duluan ini dong tarik saham nangis-nangis sama apa begini terlama rumah langsung rubuh baru dia ikut air langsung halar ke tiga-tiga di samping-samping tuh patah-patah ini pas di patah depan duluan jadi hanyut-hanyut sampai itu tersangkut nih baksan langsung turun begini tempat jatuhan pinang semua hampir satu jam. Lama gitu dengar dong ada bahasa apa minta-minta tolong di bawah tuh dia pas tendang buka-buka seng gini lihat gini mama keluar di luar angkat kepala tuh makan tapi tidak bisa tuh gini tuh ngasih dia saja orang tuh su air su mulai surut jalan cari bantuan saya tertawa di lari kemana di lari ke satu-satu sana turun gini am cari bantuan saya cari bapak dulu gini ketemu bapak tersangkut jatuh pohon. Yang HP yang bapak berapa bawa jalan gini bapak kaki tak lepas tau baru bapak bilang aku lari sudah ke sini bapak biar bapak yang mati sendiri baru aku pulang cerita kayak ini tapi aku bilang aduh bapak tidak bisa saya harus hidup dengan bapak jadi bapak sudah hanyut begini aku tarik bapak sampai ke pinggir lagi aku apa nih bawa jalan bapak sampai ke rumah sana itu air deras kali malam itu air deras di sini deras di situ deras di sana deras baru bagaimana aku bisa bawa penyeberang bapak ke situ air begini jadi saya berdiri tenang baru bapak apa nih kaget di sini baru jalan pelan-pelan sampai bom bapak lagi sampai begini tong di sana bapak semacam darah putih tuh dia masuk ke rumah yang di bawah situ tarik orang-orang itu istirahat aja lah tarik dong kasur kasih bapak tidur kain sudah terlama bapak sudah sayang kita apa jalan bapak datang naik ke sana besoknya tuh cari mama dia terlalu dapat. Jadi di atas pohon pinang itu ada satu jam di atas itu. Iya. Satu jam itu kira-kira capek atau tidak? Takut jadi macam terasa capek begitu. Biasa. Selama satu jam tuh ada terpegang di sini saja tuh. Sampai ada adik perempuan juga di capek yang pergi tantan-tantan pagi. Oke. Terima kasih ya deh. Terima kasih.